Alonso. Sylvia. Iya. Dia kayaknya gak mau deket-deket kamu deh. Iya, deket aja kan kita udah couple nih. Couple. Oh iya, sehati lah kita. Couple. Aku perlu geser gak? Udah, kamu di situ aja. Loh. Ya geser dong. Saya tetap geser sendiri lah. Oh iya, iya, iya. Sylvia, kamu baru jadi ibu dari Mikaela, betul? Mikael. Mikael ya. Gimana rasanya jadi ibu sekarang? Waduh. Luar biasa ya Kang ya, hadiah terindah kayaknya. Benar-benar merasakan jadi seorang ibu itu ternyata nggak gampang. Susah ya? Susah, terus aku masih tetap dipandu sama mamaku. Semakin bisa ngehargain namanya jadi seorang ibu itu seperti apa ya. Perjuangannya luar biasa. Aku makin sayang, makin cinta banget sama mamaku. Karena sekarang aja kan banyak fasilitas yang jauh lebih praktis ya Cia dibanding zaman dulu. Ibarat kayak misalnya kita ASI gitu kan. Kalau dulu bengkak kayak gimana sih orang. Mungkin dia keluarnya manual gitu kan Cia. Kalau sekarang tuh udah mulai praktis kan Kang ya. Ada pompa, ada segala macem. Tapi menurutku itu aja aku masih ada. Aduh. Pompa gini apa? Pumping tuh kayak tetot. Gitu. Bapak jangan bayangin. Tadinya saya enggak loh, kamu ngomong begitu jadi bayangin saya. Iya, makanya perjuangannya luar biasa, Kang. Dibilang capek, capeknya luar biasa. Tapi aku gak mau itu jadi sugesti aku ya, karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Semenjak ada Ael, hidupku jadi lebih berwarna. Luar biasa ya ngeliat ini ceritanya itu. Kenapa Mas E? Ya artinya merasakan sebagai ibu itu ternyata tidak gampang itu betul. Tadi. Bayangin kayak apa dulu ibu saya melahirkan saya tuh. Waduh. Bener ya. Kayaknya beban banget kali ya. Begitu ngeliatnya ya lo. Begitu ekspresinya. Dan kaget mungkin waktu ngelahirin saya. Sakitan mungkin ya ibunya waktu ngelahirin. Iya. Karena dia itu pas lahir udah bergigi. Dan bentuknya nggak gigi, taring malah. Tapi luar biasa, kalau orang-orang mungkin 9 bulan, 8 hari atau 20 sekian. Kalau saya itu 30 tahun di dalam kandungan. Oh, tua di dalam ya. Lahir sudah pakai seragam sekolah saya. Itu Mbak Sylvia. Mbak Sylvia ini kan bagi-bagi tugas sama suami nggak ini? Pastinya. Mengurusi Mikael ini. Alhamdulillah sih. Suamiku ini memang cukup pengertian ya. Padahal dia juga sibuk gitu dengan kerjaannya. Cuman setiap begitu nyampe kamar, dia pasti selalu sempetin untuk gendong-gendong Ael, untuk Nina-Nina boboin sampai dia supaya tidur. Bobo ya. Supaya namanya bobo. Juga Nina Bobo. Bobo. Oh, iya. Pasti supaya bobo. Bobo. Iya. Jadi tugasnya. Katanya namanya Mikael, kok jadi Nina? Harusnya Mikael Bobo. Oh iya benar. Gitu. Iya, iya. Maksudnya jadi Nina Bobo. Ael Bobo. Nanti bingung anaknya, kok aku Nina? Masuk akal sih. Benar-benar. Umur berapa sih sekarang Mikael? 5 bulan 2 minggu. Wow, sebentar lagi 6 bulan ya. Iya. Selisih sedikit. Udah bisa apa aja? Sekarang lagi numbu gigi. Oh numbu gigi, jangan pakai behel dulu masih kecil. Lagi numbu gigi, terus apa lagi ya, dia lagi seneng ngoceh Kang. Ngerespon orangnya udah cepet banget dari zamannya dia umur 2 bulan, itu dia udah ngerespek orang tuh udah cepet banget perkembangannya. Terus apa lagi ya, lagi seneng megang-megang ya sama dia guling-gulingan. Guling-gulingan. Agak serem juga kan kalau tidur. Tiap hari dia guling-gulingan di kamar atau di ruang? Dari kamar sampai keluar komplek kan. Jauh dong. Iya. Tapi udah lagi ada. Lagi aktif banget Kang. Udah ada planning gak? Wah ini anak ini udah kelihatan nih lincahnya dari speaknya ngomongnya. Kamu mau diarahin kemana kira-kira anak kamu? Sebenarnya kalau mau ngarahin sih gimana babynya aja sih. Aku gak maksa ya. Jadi diantepin aja mau ke kamar mandi mau kemana silakan. Gitu atau oh.
ngikut aja sih Kang perkembangannya baby kayak mengalir gimana. Ya, kalau misalnya dia memang kelihatan nih hobinya dia sekarang ini sih lebih terlihat kalau dengar musik itu dia kayak lebih tertarik gitu. Kayak misalnya lagi tidur dia sempat kayak mau bangun, dia seneng banget nonton Baby First. Dia akhirnya kayak cepet banget ngeresponnya, terus dia seneng ngobrol. Baru kelihatan di situ aja sih. Baru jadi pembawa acara biasanya kalau yang seneng. Iya, dari kecil tuh udah kelihatan. Emang Kang Soleh dulu dari kecil udah kelihatan? Oh, udah kelihatan. Kelihatan namanya? Ya udah kelihatan begini. Eh, hidungnya kelihatan. Kelihatan, itu. Kan beda anak orang tua kadang-kadang kan mengarahkan kayak Alika ya, pernah masuk ikutan modeling gitu ya. Oh, sebenarnya bukan ikutan modeling sih, cuman iseng-iseng fashion show aja. Fashion show. Cuman, jadi awalnya tuh gara-gara aku ikut bazar, kan 3 hari itu aku ikut nungguin kan. Daripada Alikanya nganggur, ada perlombaan fashion show, yaudah aku ikutin aja. Awalnya sih gitu, tapi ternyata Niana ketagihan. Dia suka ternyata untuk... Berarti arahnya ke situ ya, jadi modeling ya. Gak berani ngomong. Maksudnya kan yang namanya anak kecil kan berubah-berubah. Kalau ditanya Alika mau jadi apa, cita-citanya sekarang 2. Mau jadi resepsionis hotel, sama mau jadi supir taksi online. Bagus itu. Kenapa? Cita-cita yang mulia kalau menurut saya. Ya cita mulia dong, pas sama pekerjaannya halal, cita-citanya mulia. Cuman kan maksudnya saya kenapa spesifik banget ya resepsionis hotel sama supir online. Berarti pintar anak kamu sudah tahu resepsionis dan sudah tahu supir online. Pintar berarti anak kamu. Iya sih bener. Cuman kan kalau anak kecil kan biasa pengennya misalnya jadi dokter. Atau mungkin kan ngeliat mamanya jadi presenter. Karena aku tanya Alika kenapa mau jadi supir mobil online. Ya soalnya Alika suka nyetir. Oh. Sebenarnya kalau suka nyetir gak harus jadi supir juga sih. Bisa jadi yang lain. Cuman kalau memang itu bisa membuat dia bahagia saya tak masalah selama halal. Betul. Saya mah gak gini ya, udah gak boleh. Silahkan. Gak boleh. Iya, baik. Emang masih dirantai aja lehernya, emang masih ganas. Di sana aja dilepasin saya. Oh, di sana dilepas. Mau lo bisa bareng? Iya, ketemu depan komplek, Le. Iya, ya, dari mana coba, Le? Abi Alabil. Alabil? Galabil. 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 Itu berarti hampir kayak Ajat Sudrajat. Jajan apa hubungannya? Ya, 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 Suraman. Abil, Galabil, jadi Ajat, Sudrajat. Mamat, Suraman. Tata, Surata. Modelnya tukul menolong gitu. Gitu. Bantu membantu. Iya, tapi memang tumen biasanya kalau masuk bawa makanan, kok gak bawa makanan? Nah ini, saya tuh, tadi hari ini tuh saya, bisnis saya lagi sibuk, Le. Jadi, jadi ya gak sempet lah saya beli, sempet beli makanan. Makanan, ada duitnya? Ya itu, makanya gak ada. Kasih aja. Mamang mah gampang, mang kalau nggak sempat mah mamang hubungi aja dari peri ke 1440 1445. Aduh, 1445. Iya benar ya. 1445. Saya kenapa nggak kepikiran sama saya ya? Mamang mah emang pikirannya kemana-mana. Jadi nggak kepikiran. Iya. Saya baru ingat itu ada back delivery. Nah. Iya. Layanan pesan antar gratis. Oh. Praktis. Layanan pesan antar praktis, nah. Cepat. Dan dapat diandalkan. Bener nih. Lupa saya ada itu. Kira-kira mau pesan apa nih? Bener nih? Iya bener-bener pesan apa nih? Biar saya pesenin ke paha delivery. Paha. Kok paha apa? Paha kiri, paha kanan nih. Paha kiri. Paha kiri, oke. Oke. Yang ada tai lalatnya ya. Iya. Ini apa? Aku udah sering banget order McD. Oke, siap. Panas spesial. Oke. Okay. Aku Big Mac, ya. 10. Ini kan ulang tahun 10. Aja kamu. Iya. Ini pesennya banyak banget. Sekalian ya. Nih buat keluarga ya, di ya, rumah. Apa-apa. Siap, siap, oke. Okay. Gak jadi deh. Ya, gak paha sih emang udah. 1445. Sama dada ya, Mang? Iya, iya. Dada apa? Ya dada ayam. Ya nanya. Ya. Halo, McD. Iya, gimana kabarnya nih? Loh, pesen gimana kabarnya? Aja. Ya.
Ini saya mau udah dekat, saya sering pesan. Oh iya. Biasanya suka dikasih bonus. Iya, iya, iya. Cika ada, Cika? Cika siapa? Oh, off. Ya, lagi off, lagi off. Ya. Coba tanya, Chicken ada gak? Chicken. Chicken. Bukan okay. Pesan, dia mendeketin ceweknya. Iya, ada kecengan saya ini. Ya udah nanti saya pesenin dulu ya. Oh, yaudah, ya, nanti iya. Saya okay, catat dulu lah. Bawa semuanya. Sini ya nanti ya. Oke, siap siap. Jangan lupa ya. Saya tinggal dulu ya, bentar. Oke, oke, oke. Siap, siap. Ya. Oke. Sudah ada tamu lagi pada malam hari ini, kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini di sini aja.